Beredar rekaman kamera pengawas. Emir anak berusia 3 tahun diduga hampir jadi korban penculikan di pusat perbelanjaan ITC Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang. Terekam kamera pengawas, Emir yang sedang bermain bersama sang kakak tiba-tiba digendong oleh pria tidak dikenal dan dibawa kabur. Sementara Upi, sang ibu yang juga merupakan pedagang di pusat perbelanjaan tersebut, mengetahui aksinya. Sang ibu langsung mengejar pria yang menggendong anaknya dan kembali merebut Emir. Pelaku pun langsung melarikan diri. Kapolres Jakarta Selatan jelaskan polisi hingga kini belum menerima laporan adanya kasus penculikan di ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Namun Kapolres Jakarta Selatan membenarkan adanya peristiwa yang terekam kamera pengawas tersebut. Jadi sementara pihak korban belum melapor secara resmi ke Polsek maupun ke Polres Jakarta Selatan. Namun kita kemarin mendapat informasi dari security ITC Kuningan bahwasanya ada kejadian penculikan yang dilakukan oleh seorang pria. Ciri-ciri terduga pelaku telah dikantongi. Polisi harap masyarakat dapat melapor jika mengetahui orang tersebut. Okta Bari melaporkan untuk NET.